Halo friend, ketemu lagi sama gua di channel Randy Rudal, hobiku. Oke friend, video kali ini, tunggu sebentar, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja. Ini di bulan puasa, akhir di bulan puasa, dikit lagi mau Idul Fitri. Kalian yang mudik hati-hati, atau yang sudah di kampung hati-hati, tetap jaga prokes, protokol kesehatan tetap ya friend. Video kali ini friend, gue mau kasih tahu lu, gue mau bikin video mukbang semua tank ikan predator gue. Mukbang dengan ratusan ekor ikan mas dan ikan cere friend. Mukbang tuh dari artinya sendiri mukbang. Mukbang itu makan yang dua kali porsi dia, tiga kali porsi dia. Jadi makan besar, makan banyak. Jadi ini ikan udah 2-3 hari gue puasain. Khusus gue pengen, khusus buat hari ini gue pengen bikin video mukbangnya dia. Gimana sensasi ikan predator mukbang, friend. Apalagi pibas nih. Pak, 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 pak. Woy, bunyinya the best. Gue demen banget kalau dia lagi mukbang, suaranya cop 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 sampai air moncrat moncrat gitu friend. Jadi ntar beberapa tank ikan predator gue yang di kamar, yang di belakang, sama yang di ruangan depan, nanti kita bikin video mukbang semua. Terus ikan-ikan cananya juga, lu bisa lihat di sini ada beberapa ekor cana. Cana gue sedikit bingung mukbangnya pakai apa ya. Mungkin ntar gue bikin pakai sedikit ikan cere sama cacing kali ya. Ikan cere sama cacing apa ikan cere aja, ntar lihat ntar lah. Yang penting kita lihat sensasi dia makannya friend, ganasnya ikan predator tuh kayak apa gitu kan. Saat dia lapar kasih makan, kayak lu lagi buka puasa pengen makan ini main. Nah ini mukbangnya nih, sama nih. Oke, okay? Check it out nih, lu bisa lihat pakannya nih friend. Tunggu, lihat pakannya dulu tuh. Nih lu bisa lihat pakannya. Nah ini sebagian untuk tank di sini doang, sisanya gua masih banyak lagi ikan mas sama ikan cerenya. Masih, jadi setiap satu baskom ini buat satu tank gitu kan. Ntar kita lihat sensasinya gimana. Check it out. Oke okay, friend, are you ready to mukbang my predator fish? Jangan lu kemana-mana, lu jangan kemana-mana, jangan lu skip. Jangan lupa subscribe dulu, like, subscribe, nyalain lonceng. Oke, okay? Setting dulu kameranya, ayo coba. Biar pas dapetnya. Kalau udah, nah udah pas belum? Udah pas? Oke, okay, siap, ready. 1, ayo, 2, wah lu liat tuh, ganteng-ganteng banget pibas gue men. Ada mono, kelbe, singu, pinima, wah the best, the best, the best. Nih lu liat ya, 3, 2, 1, dia udah mulai melihat, melihat, melihat. Kita PHP-in dulu, ready to mukbang. Go, the best. Ayo sikat. Suaranya friend, cepluk cepluk cepluk. Sikat terus, awas jangan salah makan. Temennya digigit ekornya nih. Ayo sikat terus. Wih, ngeri tuh lu lihat. Lu bisa lihat glitter-glitter yang terbang tuh, bukan glitter friend, itu sisik-sisik ikan mas itu. Sisik-sisik ikan mas friend. Ngeri. Lihat tuh. Wah. Ikan masnya udah habis, udah nggak ada ikan mas, udah hilang, tinggal ikan cere doang nih. Kita lihat tuh, wow ngeri friend. Sikat, awas jangan salah gigit, jangan salah gigit. Wow the best, tuh sikat lagi, sikat, ini atas nih. Nah, wah the best, gila, seru nggak friend, mantep kan? Ini baru yang namanya mukbang. Mukbang tuh lu masukin pakannya, ikan lu langsung nyerang, itu mukbang, bukan. Pakan udah masuk, makannya begini, lemes, itu bukan mukbang. Tuh mukbang kita tadi, keren. Terus kita abisin yang di kamar dulu nih, ada beberapa tank cana, kita akan mukbang tank cananya, oke? Okay? Jangan lu skip. Oke okay, friend, next, sekarang mukbangnya cana, kita yang bagian atas dulu nih, nanti abis itu ke bawahnya. Ini gue pakai cere aja, tadi gue udah nyari kodok atau kecebong di kios ikannya udah habis. Gue nyari malam nggak ada, dia ada siang sore gitu kan. Gak apa-apa, kita pakai cere. Ready? Look at.
come on, ini first. Yuhu, ready. Gue tangkap dulu cara ini, beberapa cara ya. 3, 2, ready to move back. Uduh, ayo. Cerenya halus-halus banget, sikat. Nah, itu. Ayo kejar, kejar. Sebelahnya sekarang, friend. Kita lihat sebelahnya nih. Ready, 3, 2, 1, move back. Yo. Yo, 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 sikat. Sikat, my friend. Happy dinner, happy dinner. Sikat. Bunyi cluk, cluk. Progresan gue lagi gue bikin mukbang. Gak ada puasa-puasaan. Gue progresikan gak gue puasain, friend. Yuk, sekarang kita tes yang tengah nih. Itu mukbang. Go, sikat, my friend. Ayo, my friend. Ngeri gak tuh riau gue. Tung, waduh, tung, widi. One more. One more. One more, friend. Nih ya, S nih. Ready? 3, 2, wah. Go! Sikat, my friend. Happy dinner. Ayo sikat. Itu di bawah, coy. Wah, ternyata lebih enak mukbangnya pibas daripada cana, friend. Tuh, lu bisa lihat kan? Kalau pibas nggak dikasih napas langsung sup 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 sup. Kalau dia tuh masih kayak nyari-nyari gitu. Soalnya nggak biasa gua kasih cere dia. Jadi beginilah tuh, tapi tetap insting predator the best. Namanya juga ikan predator. Kalau nggak punya insting predator, namanya ikan mas. Oke, kita next ke ruang depan dulu apa belakang? Depan dulu dah, kita tank depan, oke? Okay? Tunggu, jangan kemana-mana. Oke, friend, sekarang kita second tank pibas. Lu lihat di sini ada beberapa ekor pibas. Kita lihat mukbangnya kayak apa. Nih, mukbang tuh begini. Check it out. Ready? Are you ready, pibas? Ready, 3, 2, and mukbang! Digigit, awas, awas. Jangan salah gigit, pada temen yang terdigigit. Tuh, ini temen, jangan. Jangan, temen jangan digigit. Ngerinya tuh. Sikat terus. Ayo habisin. Ini baru mukbang, friend. Gimana, gimana? Puaskan lu ngeliatnya. Tuh, kalau ini 2 hari gak makan nih. 2 hari gak makan gua kasih. Duh, gila Orinoko bud. Wow, norak banget nih mono. Paling besar 32-33 cm. Wah, gila. Sikat. The best. Sekarang pibas gue yang size-nya di bawah mereka, oke? Okay? Check it out. Oke, okay, ini pibas gue yang size-nya lebih kecil dari tadi, friend. Kita lihat dia mukbangnya kayak apa. Ready to mukbang. Woohoo, sikat, bro. Jangan kasih ampun. Wih, ada yang lompat keluar. Sikat. Abisin ayo. Jangan kasih ampun. Buka puasa. Selamat buka puasa, bro. Buka puasa ayo yang banyak. Besok puasa lagi. Ini ada Kelberry sama Azul doang nih. 2 Kelberry, 3 Azul. Tuh. Oke, okay, friend, sekarang mukbangnya si Tokai. Ini namanya Tokai, gue namain Tokai. Kita lihat mukbangnya dia. Ready, Tokai. 3. Tokai habis makan padahal, biarinlah. Kita lihat. 2. Go, Tokai, sikat. Wih,
kejar, kejar. Awas. Wah, dikejar lu. Kejar, 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 kejar. Wah, gak dapet. Tuh. Ah, the best. Lagi. Ya, ini udah mayat-mayat caranya, kurang ajar. Ayo, mana yang masih hidup? Ayo, masih hidup. Cikat. Lagi. The best. No, di pojok, pojok. Sini, Tore. Sini. Oh, dia masih. Oh, the best. Itu dia tokai, friend. Next yang dua lagi nih. Langsung kita lihat. Oke, sekarang temennya tokai nih. Gue belum kasih nama. Wih, sabar cuy. Tuh, ayo masuk semua lu. Wah, mau kabur deh. Tuh, sikat. Sikat, tuh. The best. Tuh. Cana nggak seagresif Pibas mukbangnya, tapi tetap enak dilihat. Trap nih, lihat. Trap. Nah, ini temennya nih, ini terakhir mukbang terakhir. Wow, dia habis makan lagi tuh. Kita tes apakah dia mau mukbang. Sikat, ready, go. Happy dinner. Sikat. Ayo, wah ini gak mukbang nih. Nah yang gue bilang gak mukbang tuh kayak gini, friend. Ini namanya bukan mukbang, ngasih makan. Tuh, gak agresif, lama. Kalau Cana begitu, lama, gak agresif, gak kayak Pibas. Tuh, dimakan, cuman responnya lama gitu. Kalau Pibas langsung, habis langsung. Tuh, kalau Cana mukbangnya begitu, friend. Tuh, pelan, sikat. Tuh, ya, cemen lu. Cikat, cemen dia, friend. Ayo, gue pengen, ayo sekali lagi lu mangga, pluk, gitu aja deh. Abis itu gue cut nih. Ayo, cepet. Wih, cepet. Aduh, jelek banget sih Cana mukbangnya. Cana payah mukbangnya nih. Tiga, iya dia ngambil nafas. Iya, yang kecil banget itu, yang kecil. Oke, friend, itu dia video mukbangnya. Gimana lu terhibur kan? Makannya cat. Kayak lu lagi buka puasa tuh, friend. Kelaperan. Pokoknya the best banget mukbangnya. The best itu Pibas. Kalau Cana, oke, cuma slow respon aja. Kalau Pibas masuk, apa lu? Gua ajar lu. Ngapain lu? Gua ajar lu. Keren, Pibas, friend. Thank you buat lu semua yang udah nonton video ini sampai habis. Tunggu dulu, friend. Jangan kemana-mana dulu. Gua ada kabar gembira. Lu lihat tank Pibas yang di sini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini totalnya Pibasnya ada 6 ekor. Total Pibas ada 6 ekor. Ini size-nya udah ada yang 29-30, 3 ekor 29-30, ada yang size-size di bawahnya juga. Ini Pibas yang di sini mau gue sell dengan harga yang di bawah rata-rata, friend. Tapi jangan lu samain ikan yang mau gue sell sama di pedagang-pedagang lain, friend. Lu lihat di sini makannya aja spesial, lele fillet nih makannya, makanya markingnya lu lihat tuh. Ini good marking semua, friend. Udah gitu pure semua. Gue jelasin ikannya satu-satu nih, friend. Di sini ada KLB, tuh lo lihat. Lu boleh deketin. Nah, di sini ada KLB, lu lihat tuh. Buriknya burik alami, bukan pakai buatan, bukan pakai obat-obat pil KB-an. Garansi kalau sampai rumah lu ini buriknya hilang, lu balikin, gua bayar 2 kali lipat duit lu gitu kan. Itu KLBRI, size-nya 29-30. Nah, 2728 KLBRI, 2728. Kurang lebih ya, gua enggak ukur pasti, itu kurang lebih segitu. Kalau lebih lu beruntung, kalau kurang ya mohon maaf gitu kan. Paling kurang dikit doang. Nah, lu lihat yang di sini nih. Ih, dia disco, friend. Dia disco, friend. Nah, ini lu lihat yang di sini, ini Orinoco. Orinoco markingnya lu lihat 3 spot, markingnya top banget kan. Ini size-nya 29-30. Terus di sini ada Mono Good Marking. Ini markingnya terdebes. Ini size 29-30, friend. Lu lihat markingnya the best banget. Fix ini, nggak bakal luntur. Kalau luntur, lu balikin duit lu, gue balikin 2 kali lipat. Jangan takut.
Terus nih ada mono lagi di sini juga tuh. Ini juga good marking, cuman marking bawahnya nggak sebanyak yang itu. Ini size-nya 29-30 juga. Oke, friend. Lu lihat bare tebel-tebel semua, kering semua udah markingnya. Nih lu lihat yang di sini ada singo. Singo size-nya 23-24. Singo size-nya 23-24 tuh lu lihat. Bare tengahnya udah kering, udah habis. Tinggal spot di tengah aja tuh lu lihat mutiaranya. The best kan singonya. Singo pure, enggak ada yang hybrid-hybrid punya gua mah. Tuh. Oke, terus mana lagi? Pinima. Nah, ini juga Pinima. Pinima pure. Size-nya 2728. Pinima 2425, coy. Ini. Nah, ini Pinima 2425. Lu lihat marking tengahnya udah kering, tinggal mutiara-mutiara tengah. Ini udah jadi Pinima tuh begini, friend. Lu yang satu lagi apa nih belum ya? Udah semua ya? Udah semua ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tuh. Ini mau gue jual borongan. Gak bisa diecer, friend. Lu ambil semua. Utamain lu datang kemari. Kopi-kopi, kue-kue kering, kue-kue basah, es-es. Gratis. Gue kasih. Gue jamu lu gitu kan. Ini gue jual dengan harga 3,5, friend. 3,5 dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ekor. Size-nya gede-gede. Marking udah oke. Ini rekomend banget buat lu yang punya tank 2 meter up gitu kan. Buat mega tank juga the best banget nih. Lu yang mau bikin mega tank atau yang udah punya mega tank, mau nambah ikan peacock bass, nih rekomend buat lu. Cuman 3,5 net lu datang ke sini. Gua nggak bisa kirim-kirim. Kalau pibas nggak bisa kirim-kirim. Lu kalau gua kirim-kirim, kasihan lu nya ongkirnya lebih besar gitu kan. Kalau bisa lu kemari, kalau mau COD paling deket-deket aja gue mau. Ntar gue nentuin lokasinya gitu kan. Ini pokoknya rekomend banget buat lu nih, friend. 3,5. Lu kalau lu hitungin aja kira-kira kenanya berapa. Size-nya udah rata-rata udah mau 30 semua nih, friend. Ikan rawatan, gak ada minus. Pokoknya the best, friend. Jadi lu yang minat, ini gue lokasinya di Jakarta Selatan. Tepatnya di Jakarta Selatan, Tanah Kusir, Kebayoran Lama. Seskoal Jalan Peninggaran, ini lu catet, friend. Jalan Peninggaran Barat, Gang Chandra, Peninggaran Barat 2, Gang Chandra. Itu alamat di sini, itu, friend. Kalau nomor teleponnya apa segala macam lu minat, lu bisa langsung komen atau langsung lu ke IG gua, kita langsung DM-DM-an di IG. Kita bisa langsung DM-DM-an di IG, friend. Oke. Okay? Pokoknya lu kesini, lu gak bakal nyesel dengan harga 3,5 tuh, lu gak bakal nyesel lu dapet ikan ini, friend. Daripada lu cari sana sini, lu beli eceran, itu kalau lu diecerin ini harganya bisa 4 lebih, hampir 5 juta. Makanya ini gue jual borongan, gue gak bisa ecer ya. Gue jual borongan, friend, oke? Okay? Kalau lu minat, lu langsung aja komen, atau langsung follow Instagram gue, Randy Rudal. _ hobiku, lu bisa DM di situ, nanti bisa gua kasih nomor telepon di situ. Oke, friend, thank you buat lu semua yang udah nonton video ini sampai habis. Video soal mukbangnya, mukbang cana, mukbang pibas. Thank you semua buat lu semua, dan jangan lupa like, comment, subscribe. Ditunggu yang minat langsung sikat, soalnya main cepet-cepetan nih. Gua nggak tahu siapa yang duluan udah deal, langsung gua tutup sold out. Oke, okay? Thank you, friend, and see you.